Bang Maman. Lah lu ngapa, Pri? Ngap-ngapan begitu napas lu? Bang, lu ngeliat si Marco nggak, Bang? Si Marco? Kagak ngeliat gua. Eh, si Marco bukannya kemarin dibawa ke orang pinter udahnya? Udah, Bang. Tapi dia kabur lagi. Aduh. Kagak ada di sini, mah. Nggak kemari. Nyusahin bener dia lah. Aduh, ada-ada aja si Marco dah. Ngapa lagi sih tuh anak? Aduh, kencing lagi dah. Buset, Marco, amit-amit. Marco parah banget. Pisang goreng wanginya, kopi hitam. Si Marco ada di WC, Bri. Tadi lu bilang enggak ada, Bang. Gimana tak gua tahu dia ngumpet di WC. Noh, lu lihat deh sono dah. Noh. Lu duluan sono, gua tunggu di sini. Kagak ada, Bang. Kagak ada. Mana, Bang? Ada di situ orang tadi ada di WC situ. Ah, lu bohong aja lu, Bang. Noh, coba lu lihat sendiri, kagak ada dia. Lah, kok enggak ada? Kemana si Marco ya? Orang tadi ada di situ, gue pengen kencing. Tahu ah. Coba gue lihat. Lah, iya ini. Si Marco-nya kemana, Bri? Orang tadi ada di sini dia. Tahu ah. Ih, orang mataku masih awas sih ada Marco tadi di sini. Kemana si Marco ya? Waduh, ini mah harus si Marni ini yang ngatasin ini. Parah banget. Si Mamat, mampus dia. Gua siram. Pokoknya gua mah kalau ada yang kesini lagi, gua siram supaya air kencing gua. Cing, lu duluan cing, lu juga tuh jangan duluan. Ih, Pak Marco lagi ngapain? Enggak, ngapa-ngapain. Itu bawa apa? Ini air minum. Ih, Bang Marco kenapa jadi gini sih? Pak Marco stres Marni. Marni sih putusin Bang Marco. Ya lagi Bang Marco genit, Marni nggak suka. Waktu ngomong sama Yani nggak serius Marni. Pokoknya Marni nggak suka cowok pembohong. Ya udah maafin Bang Marco, Bang Marco minta maaf ya. Kok mulutnya Bang Marco bau pesing sih? Ih. Apa itu Bang? Ini minuman. Bang Marco minta maaf ya. Bayaan. Iya dimaafin. Iya. Yeah. Udah Bang, bayar Bang lu. Tapi gak tahu ya. Balikan apa enggak? Lihat nanti aja. Ya. Berjuang lagi aja. Ya bodo amat lah, pokoknya Bang Marco berjuang lagi dari awal.
Tapi bayaran ya. Iya, iya udah. Baik pemirsa. Jadi inti dari film ini adalah janganlah terlalu banyak berlebihan. Karena berlebihan itu tidak baik. Apalagi membohongi seorang wanita. Karena seorang wanita itu adalah makhluk halus. Nah, cukup sekian pesan dari saya dan terima kasih.